Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ieu AA Ipan teh nuju naon cenah? Biasa ini ada kiriman nih. Dan padu dulurna para tangga-tangga nak nyaeta AA Evan. Ya Allah. Ini kenging tanaman hias di mana sih? Ya, ya Allah ya Rahman ya Rahim, mager amat ya Allah kau orang. Sekali nanti tembelahkan tanaman hias sa berluki ye aa balong hatur nuhunnya pas kersana jajab tah ye coba bintang bintang kahirupan tah merek au O2 ka urang ya udara lah saya kan segala balongnya subhanallah is iya pun tanpa lalun aipan itang ka kembang naon bae. Ya Allah, sugan cigana baru ditata kawas kia tah. Ya, tuh pas kia mungkin bakal ditata tehnya. Ya, segala endah tanaman. Iya, anu disebut warisan Indonesia untuk dunia. Bener teh? Bener cekap dong itu. Hampun tuan para alun ya teh aipan tangka kembang naon bae tiap-tiap kali. Oh tangka kembang ada kembang wayang. Kembang wayang. Kembang wayang. Kembang wayang. Ah kembang wayang tuh cenah. Wayang terus ada monpar ijoan. Oke. Okay. Monpar ijo. Tembak rata wae naon wae saya kira nu asa gunukan kieu tanaman teh. Semua tanaman ada semua epi, philodendron, ada simonium albo, simonium hello. Express, okay. Ada colossum, ada big roy juga ya. King. King. Ini terlihat dari salah satu kal saung GH yang begitu tidak terawat sehingga ini tanaman ini terlalu subur sepertinya. Ya. Ya. Sehingga hijau semua, bongsor semua gitu kan. Tapi tanahnya padat gitu. Jadi sehingga tidak terjadi gangguan elektron dalam daun. Sehingga tidak berubah warna menjadi parigata. Begitu mungkin ya Pak Ipan ya? Iya betul. Oke, okay. Jadi Ipan selaku pengelola GH Kembang Pajar ini bakal lembur sepertinya ya. Mempersiapkan pot seberapa banyak ya kira? Untuk persiapan pot sekitaran 5 losin. 5 losin. Terusnya juga ya? Terusnya juga. Oke. Ya, kita tidak berbisnis tanaman. Betul ya? Ya. Tapi kita suka menanam. Senang. Senang menanam sehingga kita akan memanen kalau hasilnya berbunga ya. Ya. Ini sudah mudah-mudahan menjadi bunga bang. Tapi bunga bang bayar kita ya, jangan kita yang bayar bang. Tapi semoga juga ada turunan kucuran dana dari bank ya mungkin ya kalau misalkan kemudian bisa kita memanen dan menimbulkan bunga. Nah ini juga mungkin bisa menuai kalau kita menanam ya betul ya. Betul. Dan efek untuk kehidupan dengan kita menanam itu kita menumbuhkan menambah kepadatan udara atau CO2 ya. Sehingga tanaman memberikan udara untuk kita, memberikan oksigen. Begitu ya, Aipan ya? Ya, betul. Berkah selalu, sehat selalu untuk semua orang yang suka menanam tanaman apapun. Baik itu tanaman hias, bunga, maupun jenis pohon yang berbuah. Ya. Nah, itu jenis tanaman hias apa itu, Aipan? Kilora gaji ini. Oh. Tapi bukan parigatanya ya. Ya. Ini... Bagaimana kalau kita ganggu dulu peredaran elektron di dalam daun supaya terjadi supaya timbul parigata? Bisa. Nah, kita. Nah, sepertinya kita harus membuat sebuah terobosan baru bagaimana kita menguji dengan apa sih namanya catatan. Mungkin kita harus membuat whiteboard. Sekitarnya bagaimana kita mencatatkan parigata secara alami dengan diawali dengan bismillah. Oke. Sehingga ini memerlukan berapa banyak media kira-kira iPad? Ya, paling
sekam mentah, sama humus awi, sama andam udah. Begitu banyak kah? Paling 2 karungan. 2 karungan, ya, biasa sekali. Dan ini di sini juga pabulit pisannya ini tanaman teh ya, apa aja terkumpul di sini, paling surung kareh, paling nah, ting salongkerah. Nanya bahasa nanya. Ah, lir wonge apa ini? Bukan mah gitu lah orang Sunda mah lah pokoknya namanya. Jadi semoga ini menjadi keberkahan untuk kita semua dan keberkahan untuk dunia dari warisan leluhur kita Indonesia, hutan di mana kita hidup numpang di alam dunia, di bumi yang sudah disiapkan segala hal untuk manusia. Keberkahan untuk kita semua, doa banyak rezeki untuk kita semua, sehat selalu untuk kita semua, serta saling menyayangi, mengasihi untuk kita semua. Kalau dalam kata keguan penasarat Pajajaran bilang, keguan silat Pajajaran bilang, silih asah, silih asah, silih asuh. Lantaran itu nyata, supaya kita bisa teh kudu urang asih, kudu heula ngimpakti sing janten jan sakti. Pake tali paranti melak petangkalan supaya lemur urang iuh linduh. Sejo ngempo Gunung Salak Bogor Arana, lereng Gunung Salak Taman Sari Arana, di Pasir Ih Kampung Sukamana. Suka na hate kabungana mana kabungana hati kebahagiaan urang hontal, urang pabag kemuliaan, urang rasakeun ka paharjaan jeung ka sajahtera karajaan. Sagejar urang kabeh ngalaman karaharjaan, urang kabeh sagejar karajaan, karajaan Pajajaran. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kok seram. Sampai jumpa.